Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Mama, Mama, Sania menang lomba nih, yes, Sania seneng banget, mah. Wah, keren banget anak Mama. Ayo, Sania menang lomba, udah doa bilang terima kasih dan bersyukur ke Tuhan Yesus belum nih? hehehe. Emangnya kenapa sih mah? Kok harus doa dulu, harus ucap syukur dulu. Kayaknya tadi Sania lupa deh karena sering banget bisa menang. Loh, tentu harus doa dulu dong. Kan Sania bisa menang juga karena berkat dari Tuhan Yesus. Makanya Sania harus selalu ingat ya buat mengucap syukur dan ucapin terima kasih ke Tuhan Yesus. Oh, gitu ya, Mah. Iya dong, udah gitu sebenarnya banyak loh harusnya yang bisa kita syukuri nggak cuma pas Sania abis menang lomba atau dapat nilai bagus. Misalnya nih, Sania sama mama masih bisa makan, punya baju untuk dipakai, bisa tinggal di rumah. Itu juga harus disyukuri ya. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18a ah, juga berkata, Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi, Sania, jangan lupa mengucap syukur dan berterima kasih ke Tuhan Yesus dalam doa setiap hari ya. Wah, siap mah. Ya udah yuk, sekarang kita mau berdoa. Bilang terima kasih buat berkat yang udah Tuhan kasih buat kita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan yang Tuhan Yesus kasih buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.